Balik lagi di channel Kamar TV PSHT. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing. Hanging on my butt, she asking to crash with me. Smash with me, she's savage, she wants cash money. And she knows that I live lavishly, I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Now I'm teaching the game, a veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking in my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending. Lyrical bending, now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they hear me laugh, all the crowds repping the sound. I'm hitting the ground, running, up and coming. Ain't nothing, yeah, rookie of the year, I'ma keep it 100. Cold-blooded, no budget, from nothing to something. I ain't bluffing, I got a full hand and a full plan. I ain't gonna stop till I'm at the top, man. Every single drop got me feeling awesome. I'm about to pop, started from the bottom, yeah. I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want in life. Oke, hari ini saya akan menantang lagi ya di tempat gym ya. Untuk sebelumnya itu saya pernah menantang Uda Rijal ya di Adi Gym. Sekarang saya akan menantang lagi di Prima Gym ya, di daerah Parigi. Sekarang lagi banyak yang latihan ya kalau lihat di belakang itu. Jadi nanti saya akan cari yang badannya bagus nih ya, biar enak dilihat gitu, asik. Jadi nanti kita lihat tantangan apa yang saya berikan sama yang ada di Prima Gym ya. Nanti kita sambil lihat, sambil kita cari-cari orang yang untuk ditantang di YouTube saya, oke? Bagaimana keseruannya? Kita lihat, yuk. Oke, sekarang saya sudah menemukan orang yang buat saya tantang ya. Nanti kita ajak tantangannya apa ya? Yuk kita lihat orangnya. Oke, Bang, di sini saya biasanya kan mau ada ngadain tantangan-tantangan nih, Bang. Iya. Saya kebenaran lihat Abang nih, badannya bagus banget nih, Bang. Kira-kira ngebentuk badan kayak gini berapa lama, Bang? Wah, kalau bentuk badan itu nggak ini ya, nggak konsisten sama berapa lama. Yang penting kita pola latihan, pola makan, pola istirahat. Tiga pola itu aja dulu. Tuh, tiga pola untuk membentuk badan kayak gini susah loh. Kita harus disiplin, Bang ya? Iya, betul. Disiplin benar. Karena sehat itu mahal, Bang ya? Iya dong, betul. Oh. Iya. Kalau mau sehat, tuh berani ngukalarin uangnya harus banyak, coy. Iya, Bang ya? Ya, semampunya aja lah. Oh, semampunya. Gak terlalu mahal juga. Ini lu gak masih tahap belajar, masih tahap belajar. Ya, masih proses. Terus kalau untuk makanan sendiri, Bang, buat biar tahu nih ya, makanan apa aja. Misalkan nih orang ini nggak sanggup beli ayam. Hah. Gantinya apa, Bang? Kalau nggak sanggup beli ayam, ya ganti-ganti aja lah sama tahu, tempe, banyakin putih telur tuh bagus tuh, putih telur. Kuningnya putih boleh, Bang? Wah, kalau kuningnya kan lemak. Putihnya aja direbus, silakan konsumsi itu. Kalau nggak biasa konsumsi langsung, silakan di jus. Ah, sampurin aja jus. Itu bisa ngebantu. Oh, jadi kalau nggak bisa beli ayam bisa ganti tempe, tahu, telur putih ya? Ya. Telur putih. Ya. Telur putih bisa di jus pakai, dicampur sama apa tuh, Bang?
Boleh, silakan. Modus pakai alpukat apa biasanya sih kayak pakai pisang. Biasanya pakai pisang, ya buat ngilangin amisnya. Itu. Ya kalau ada duit rezeki dikit, silakan konsumsi dada ayam apa gitu ya. Selain itu, Bang, sebelum kita tantangan nih, saya masih penasaran, suplemen itu penting gak, Bang? Suplemen penting, bagi emang suplemen itu pengaruh juga buat mempercepat rangsang otot itu, Bang. Jadi penting juga itu, ya. Jadi nih, yang mau lebih cepat merangsang masa ototnya, pakai suplemen juga lebih baik. Jadi ya, selain makanan yang kamu makan seperti daging, ikan, tahu, tempe, suplemen juga ngebantu buat ngerangsang masa otot kamu, ya. Jadi saat kamu tidur dan bangun tidur, terjadinya pembengkakan otot itu saat bangun tidur, Bang, ya? Recovery otot itu kita di saat tidur. Nah, di saat tidur otot kita ngembang, ya makanya bisa bengkak kayak gitu ya, karena recovery otot itu tadi. Makanya jangan banyak begadang. Kalau kita begadang terus, kapan ototnya recovery? Nah, itu nih. Tuh ya, yang doyan olahraga tapi masih banyak begadang, kurangi begadangnya. Oke. Bang, ya. Saya kan waktu itu bikin konten nih, Bang. Yap. Tantangan sama Uda Rijal. Ya. Kenal, Bang, sama Uda Rijal, Bang? Ya, kalau sesama penghobi besi, kenal, Bang. Ya. Penghobi besi, bukan makan besi ya. Kalau makan besi, bahaya. Ya, kenal. Waktu itu saya nantang plank, Bang. Siap. Yang kalah hormat. Siap. Nah, sekarang saya pengen nantang deadlift, kalau enggak push up. Siap. Kira-kira Abang mau deadlift atau push up? Kita boleh, silakan, mau push up, ayo. Siap. Push up boleh. Siap. Pakai waktu ya, Bang, ya. Siap. 1 menit berapa apa yang dapat banyak? Siap. Yang kalah sama hormat dalam 1 menit. Siap. Oke. Berani karena gede lo badannya. Oke, Bang, ya. Oke. Okay. Ya kita siap-siap dulu ya. Jelas. Ya kita nantikan keseruan di channel ini ya. Yang belum subscribe, subscribe dulu di channel Kamal TV PSAT. Oke, di sini saya sudah menyiapkan timer ya. Nanti 1 menit, siapa yang paling banyak mendapatkan push up ya. Jadi nanti kita timer. Bang, tadi lupa kenalan lo ya. Siapa namanya? Siapa, Bang, namanya, Bang? Oh, Bang Coki ya. Jadi Bang Coki atau saya. Jadi Bang Coki dulu nih, nanti 1 menit dapat berapa kita hitung. Oke. Bang Coki, siap, Bang Coki? Yuk. Nanti saya mulai ya timernya. 1 menit. Oke. Oke ya. Oke. Siap. Persiapan Bang Coki, agak munduran lagi, Bang. Lagi, Bang. Siap. Ya. Oke. Mulai. Yuk. 51 ya. Bang Coki dapat 51. Gimana ya? Kalau saya kalah, saya hormat di depan 1 menit. Kalau Bang Coki kalah, hormat di depan 1 menit. Oke. Go. Ini, Bang, itu, Bang. Timernya, Bang. Boleh. Bentar. Mana mulai ya? Go. Ah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
main sejam dari tadi kayaknya. Ayo. Makanya makanya saya diem aja dari tadi. Makanya kita tantangin push up. Karena Bang Joko dari tadi udah main ya. Jadi lumayan kita dapat mangsa ya. Hormat di jalan 1 menit. Yuk kita lihat Bang Joki hormat ya. Sambil main. Bang, enak Bang. Waduh, udah loyo duluan saya. Iya, soalnya saya tungguin sengaja Bang. Makanya saya gak main. Trik Bang, trik. Waduh, curang dia. Nunggu gua capek. Waduh, udah kalau duluan. Makanya saya dari tadi gak ngomongin tantangannya apaan ya. Kita rahasiain. Dia milihnya push up ya dibandingkan deadlift. Kenapa Bang kamu deadlift Bang? Aduh, karena udah tahu kedodoran power nih. Saya pikir push up paling ringan. Aduh, ternyata salah saya. Yuk kita hajar, kita hormat ya. Oke, kita hormat 1 menit ya Bang. Oke, di mana di sini Bang hormat Bang. Ayo Bang, jangan malu-malu Bang. Di sini Bang. Oke. Udah? Siap ya? Oke, hormat. 1 menit baru 3 detik. Aduh, lumayan dapat mangsa di Prima Gym. Mantap. Aduh. Nanti-nanti pasti saya ditantang lagi nih. Balas dendam. Tantang lagi. Yoi. Aduh, 25 detik lagi Bang. Aduh, konsisten nih ya walaupun badan besar ya. Apa tetap disiplin. Kita terima tantangan dan hukumannya juga diterima. Mantep Bang. Sportif bro. Sportif tuh. Sportif, ya. Diajakin, mau. Karena ini termasuk dari olahraga ya Bang ya. Iya. Oke. 10 detik lagi. Aduh, ternyata jadi udah Rijal kayak gini ya. Ngamerain orang hormat. Oke Bang, selesai. Aduh Bang, makasih Bang. Oke bro. Kapan-kapan ini lagi Bang kita ya. Siap, yuk pasti dong. Iya. Aduh, udah kena hukuman begini pasti. Tunggu. Harus gantian dia. Ntar tantang saya Bang. Siap. Ya, salam satu hobi. Siap.